Bunga telang memiliki nama latin Clitoria ternatea. Merupakan salah satu tumbuhan yang memiliki khasiat yang luar biasa bagi kesehatan tubuh manusia. Tumbuhan ini banyak ditemukan di Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Bunga ini berwarna biru keunguan dengan bentuk menyerupai kupu-kupu. Oleh karena itu, dalam bahasa Inggris disebut sebagai butterfly pea. Menurut laman Healthline, warna biru bunga telang berasal dari antosianin, yaitu kandungan zat antioksidan yang secara alami terdapat pada berbagai jenis tumbuhan. Bunga telang dapat dikonsumsi dan bahkan membawa banyak manfaat bagi kesehatan tubuh manusia. Umumnya, konsumsi bunga ini dengan menyeduhnya menjadi teh herbal bersama bahan lain seperti madu dan lemon. Beberapa manfaat bunga telang. Yang pertama, turunkan berat badan. Beberapa penelitian menemukan bahwa bunga telang dapat membantu menurunkan berat badan. Seperti penelitian pada tahun 2019 misalnya, menyebut ekstrak bunga ini dapat memperlambat pembentukan sel lemak dengan mengatur jalur tertentu yang terlibat dalam perkembangan sel. Bukan hanya itu, kandungan ternatin atau jenis antosianin dalam bunga telang juga dapat memblokir sintesis sel-sel lemak dalam tubuh. Yang kedua, mengontrol kadar gula darah. Manfaat bunga telang selanjutnya yakni mengurangi risiko diabetes dan gejalanya. Manfaat ini terbukti melalui penelitian pada 15 pria yang dilakukan pada tahun 2018. Hasilnya, dengan mengkonsumsi minuman yang mengandung ekstrak bunga telang, rupanya dapat meningkatkan kadar antioksidan serta mengurangi kadar gula dan insulin. Studi lain pada tahun 2015 turut melaporkan bahwa sifat antioksidan dari bunga telang melindungi tubuh dari kerusakan sel dan komplikasi akibat diabetes. Manfaat yang ketiga, bunga telang baik untuk kesehatan otak. Dikutip dari laman Kementerian Kesehatan, bunga telang mengandung antioksidan seperti flavonoid dan antosianin yang bermanfaat untuk memperbaiki sel, termasuk sel saraf. Tak sampai di situ, tanaman ini juga dapat meningkatkan produksi asetilkolin, yaitu zat kimia dalam otak yang berperan dalam proses mengingat, mempelajari informasi, serta menjaga konsentrasi. Yang keempat, bunga telang mampu mencegah kanker. Bunga telang kaya akan antioksidan yang mampu melawan radikal bebas penyebab kanker. Selain itu, bunga ini juga dipercaya bisa menghambat sel kanker yang sedang tumbuh. Manfaat yang kelima, bunga telang mampu meredakan sakit kepala dan migrain. Teh bunga telang memiliki efek antiinflamasi yang bisa meredakan berbagai rasa nyeri yang mungkin Anda rasakan. Salah satunya adalah sakit kepala dan migrain. Bunga telang mengandung sekitar 51-52% asam oleat atau omega-9. Asam lemak tak jenuh ini membantu mengurangi peradangan atau antiinflamasi. Oleh karena itu, bunga ini bermanfaat untuk mengurangi infeksi dan pembengkakan seperti nyeri tubuh, migrain, infeksi luka, dan sakit kepala. Selanjutnya yang keenam, bunga telang mencegah penuaan dini pada kulit. Antioksidan yang terkandung di dalam bunga berwarna biru ini mampu memperlambat proses penuaan dini pada kulit. Hasilnya, kulit Anda lebih sehat dan bercahaya, atau dalam bahasa kekinian adalah glowing. Manfaat yang ketujuh, bunga telang rupanya juga mampu mengurangi risiko hipertensi dan penyakit jantung. Manfaat bunga telang selanjutnya yakni menurunkan tekanan darah tinggi. Hal ini lantaran kehadiran senyawa antosianin yang membantu mengurangi kekakuan pada pembuluh nadi atau arteri. Semakin kaku arteri, maka semakin sulit darah mengalir. Kondisi ini bisa berakibat pada tekanan darah tinggi atau hipertensi. Hipertensi yang terus-menerus terjadi dan tidak mendapat pengobatan
berisiko pada masalah kesehatan lain seperti penyakit jantung dan stroke. Selanjutnya yang ke-8, bunga telang juga mampu menyehatkan kulit dan rambut. Produsen kosmetika tak jarang membanggakan efektivitas bunga telang pada produknya, mulai dari sampo hingga serum perawatan kulit. Manfaat tersebut dibuktikan dengan sebuah studi pada 2021 yang menunjukkan bahwa bunga telang meningkatkan hidrasi kulit sampai 70%. Penelitian pada hewan di 2012 juga menemukan bunga telang lebih efektif dalam meningkatkan pertumbuhan rambut daripada minoxidil, obat perangsang pertumbuhan rambut. Yang ke-9, bunga telang juga bisa memperbaiki suasana hati. Mengkonsumsi teh bunga telang memiliki efek penghilang stres dan membantu mengurangi gejala kecemasan. Bunga ini juga bermanfaat untuk menyegarkan otak, meningkatkan energi dan stamina, serta mempengaruhi emosi positif. Oleh karena itu, konsumsi bunga telang dapat memperbaiki suasana hati serta meningkatkan produktivitas tempat kerja. Demikianlah beberapa informasi ataupun tips-tips kesehatan, terutama pada seri kali ini, yaitu tentang bunga telang. Untuk ramuan herbalnya, Anda cukup mengambil daun ataupun bunga dari tanaman bunga telang ini. Bunganya yang berwarna keburan itu silahkan Anda petik, kemudian Anda keringkan terlebih dahulu, bisa dijemur di bawah terik matahari. Kemudian setelah kering, bunga telang itu silahkan Anda seduh di dalam air panas ataupun dibuat teh. Terima kasih atas perhatian dan telah mengikuti channel saya ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.